Lah kok naik ya? Lah malah dugem. Malah dugem seminyak ya bro. Aduh gembel, gembel lah malam. Bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game Minecraft ya bro. Oke, dan sekarang ini gue udah bakal pulang ke rumah ya bro. Dan sekarang gue udah setengah perjalanan untuk jalan ke rumah. Dan sekarang ini gue huiti memakai shader shader ya bro. Oke, dan gue juga ini memakai membawa shadernya ini kok gimana ya? Kok buram kayak gitu ya bro? Pickaxe-nya jadi buram gitu ya bro? Nih, gue jalan buram kan? Lah kok gitu ya? Oke, dan gue di sini sudah setengah perjalanan ya bro, hampir dekat rumah. Dan gue ini pakai shader, gue juga nggak tahu ya bro. Yang penting itu airnya di sana lampak seperti nyata ya bro. Dan cahayanya juga seperti ini ya, cahaya mataharinya seperti nyata gitu ya bro. Dan ini gue juga nggak tahu realistik dah pokoknya ya shadernya. Bagi kalian yang tahu shader apa yang bagus, silakan tulis di komen bawah ya bro. Dan jangan lupa juga like video ini dan juga subscribe ya bagi kalian yang belum like dan subscribe. Oke, langsung saja kita bakal pulang ya. Dan ini ya oke, bakal gua namain apa ya si ini ya, si ini kuda gua ya. Berhubung badannya ini kan abu-abu, di kakinya warna hitam ya kan bro, terus ini kakinya warna putih. Oke, berarti kita bakal namain dia adalah oke, kita namain dulu. Mana nih orangnya nih, mana nih? Oh, nih kuda. Nama lu sekarang adalah Minyak. Aduh, kok namanya Minyak ya bro? Sangat nyambung ya. Aduh, mana nyambungnya coy? Mana nyambungnya? Badannya warna abu-abu dan kakinya warna putih ya. Waduh, yang penting namanya Minyak ya bro. Minyak goreng, entahlah minyak apa. Yang penting Minyak. Oke, itu gua bakal pulang dulu deh bro. Oke, itu gua bakal percepat aja deh ya. Pokoknya pulangnya ini ya bro. Oke bro, kembali lagi dan gue masih di sini loh. Gue masih belum gerak nih, gue masih mikir tadi kan jalannya ini kudanya nggak bisa gue naikin sebelah sini ya bro. Nih gue nggak bisa naikin kudanya naik perahu, gue juga nggak tahu caranya naik biar kudanya naik perahu ya bro. Dan gue bikin jembatan tuh biar jalan ke sana, kampret kampret. Dan ini semoga bisa deh bro. Semoga kudanya bisa jalan satu jalan lurus ya. Oke, mantap. Wih, mulus ya bro. Oke, mantap. Oke, aduh, ini kenapa gue membawa kuda ya bro? Karena cuman kuda gitu loh yang bisa gue naikin. Ya kan, bisa dinaikin pakai sedel ya bro. Yang lain mana bisa coy. Kecuali si, apa lagi? Nggak bisa lagi kan yang lain. Oke, dan nge-stuck lagi. Kambing, kambing. Jalan sini bisa nggak nih? Bisa nih, bisa nih, bisa nih, naik. Oh, akhirnya bisa ya bro. Oke, akhirnya. Dan kita bawa si Minyak pulang dulu ya bro. Nih, gue mau bawa Elama ini juga nggak bisa, ya kan. Jadi kita cuma bisa bawa kuda ya bro. Oke deh, gue bakal pulang dulu nih. Udah deket nih, kan ini Elama ini adalah tanda-tanda kedekatannya ya. Oke. Oke bro, kita udah sampai di rumah tercinta. Aduh, widih. Hutan ini udah pada gede semua ya bro. Nih, coba kalian lihat. Udah pada gede semua toyong. Oke, mantap bro. Oke, jadi kita bisa panen itu hari ini ya bro. Oke, dan gue hari ini bakal bikin rumah si Minyak juga ya bro. Karena kasihan dia ini, nanti gak punya rumah ya bro. Dan gue bakal masukin dia ini ke mana ya. Bingung gue nih. Kita masukin ke ladang ini aja dulu ya. Bisa gak ya? Jadi mudah-mudahan gak kemana-mana dia bro. Oke, loncat. Loncat. Bisa gak? Oke, loncat bisa ya bro. Oke, kita gue bakal lepas sini aja dulu. Oke Minyak, lu bakal di sini aja dulu ya. Oke, gua bakal pulang dulu ke rumah ya bro. Karena ini kita sudah meninggalkan lama sekali rumah kita ini bro. Oke, oke bro, dan kita bakal sapa-sapa otak udang dulu ya bro. Oke, gua bakal ngambil ini dulu dah. Ngambil apa nih? Gak ada coy. Di sini nih, wheatnya. Lah, wheatnya kok nggak pada tumbuh ya bro? Lah, kita nggak bisa makanin para otak udang itu ya bro. Dan itu pun itu masih gundul itu. Aduh, semenjak gua gundul kemarin ini buat white bed ini ya bro. Oke deh, gua bakal pulang dulu. Gua bakal ke storage room dulu dah. Dan ini nanti deh ya. Oke, episode selanjutnya bakal gua benerin ya bro. Episode selanjutnya itu udah bakal bener ya, karena gua udah baru aja juga sampai rumah ya bro. Kita bakal simpan dulu ini barang-barang yang udah kita dapat ya bro. Oke, kita turun dulu. Ini kok nggak bisa mamang. Oke, kita udah turun dan kita bakal simpan dulu ya bro. Kita bakal simpan barang-barang berharga ini.
Seperti sandal ini dan ini jarang kita dapat ya bro. Ini juga baju, ini juga ini, aduh sandstone aja gua bawa anjir. Oke, dan ini makanan kita bawa aja deh ya. Pumpkin kita simpan, terus ini bahan langka ini lainnya. Ini bukan langka sih, dapat sih, tapi gua malas gitu loh perang ya. Perang melawan tengkorak skeleton kampret itu ya. Udah deh ya. Oke, dan kita bakal ini, oh ini penting juga deh. Oke, dan juga gua pada hari ini mau bikinin si minyak rumah ya bro. Oke, ini kan kayu banyak enggak? Banyak ya bro. Oke, jadi gua enggak perlu nebang lagi dah. Jadi gua nebang di off kamera aja gitu loh. Oke, dan kita bakal keluar dulu. Oke, satu stack coy banyak. Oke, lumayan. Oke, kita keluar dulu. Oke, bro, dan gua bingung nih mau ngeletakin rumah si minyak di mana ya bro? Di mana ya? Di seberang sini aja deh ya. Soalnya minyak ini enggak ribut juga di sini. Soalnya nanti gue mau bikin rumah yang gede, tapi di sini nanti gue kosongin aja deh. Rumah nanti jauh di dalam sana aja deh, bro. Oke, dan di sini gue bakal bikin rumah minyak aja deh. Oke, bersebelahan aja deh. Berarti rumah minyak di sini aja deh. Gue letaknya ya, bro. Dekat sama ini. Oke, jadi gue bakal bikin sopel dulu, udah biar rata ini semuanya, bro. Soalnya rumah ini nanti bakal gue bikin rada gede gitu ya, bro. Jadi di sini ya nggak muat juga, kalang sama ini nih. Sama tambang itu ya bro. Jadi gue bakal bikin rumah di depan hutan itu aja atau gimana nanti biarlah nanti kita pikirin selanjutnya aja ya bro. Yang penting kita bisa bikin rumah si minyak dulu deh ya. Oke, kita nah ini kelewatan dong gue ngambilnya. Oke, di sini oke, kita gundulin dulu semuanya sini biar sama rata semuanya. Mantap. Oke, sip, sadis. Apanya sadis, bapak. Oke, jadi kita letakin sini. Oke, bro, udah jadi seperti inilah ya. Oke, dan gue bakal bikin rumah si minyak di sebelah sini ya, bro. Rada jauh dah ya dari rumah kecil gue. Gue nanti aja deh untuk memperbaiki rumah ini ya, bro. Kita bakal bikin rumah si minyak dulu. Oke, dan di sini gue bakal bikin seperti ini dah. Ini untuk pagarnya ya, bro. Ini bukan pagar sih gue bikinnya ya, bro. Tapi malah seperti ini. Oke, gue bakal bikin ini dulu. Beberapa nih namanya wooden trapper atau ya trapdoor ya. Wooden trapdoor kita bakal bikin 14 ya, bro. Di sini nanti wooden trapdoor ini bakal gue bikin jadi pagarnya ya, bro. Oke, dan kita bisa dari sini dulu dah. Oke, coba kita lihat di sebelah sini. Sini nih, dari sini kita klik kanan. Nah, ini gini bro. Oke, ini untuk pagarnya ya bro. Ini jadi pagarnya si ini 1, 2, 3. Oke, 8 deh ya lebarnya. Oke, di sana dia masih ala adem semesta. Adem semesta dah. Oke, dia damai semesta. Aduh, gimana sih? Oke, kita bakal tidur dulu dah. Selamat pagi. Dan kita udah sampai pagi-pagi lagi ya bro. Dan ini kita bakal pagarin lagi di sebelah sininya 5 dah. Oke, tuh 2, 3, 4, 5. Oke, dan sini untuk 5 ya bro. Untuk di sebelah sininya juga 5 ya bro. Oke, nih lah salah arah mamang. Aduh, ini nggak cukup ya bro. Ternyata oke, gua bikin lagi deh. Nah, seperti ini dah. Oke, udah ya. Oke, dan di sebelah sini lagi bakal gua letakin lagi nih. Nah, mantap. Dan kurang trapdoornya coy. Oke, kita bakal bikin lagi beberapa trapdoor. Oke, udah jadi 10 trapdoor nih ya bro. Ini lumayan dah, lumayan banyak ini coy. Oke, dan kita bakal letakin rumah dah trapdoor di sebelah sini. 3, 4, 5. Oke, mantap, sip. Dan di sebelah sini nanti oke, kita klik kanan ini juga ya bro. Biar ya terlihat seperti kandang kuda selayaknya lah ya. Oke dah, mantap, gitu aja deh ya. Oke, acak-acak adul aja ya bro. Dan di sebelah sini lagi gue bakal bikin kayak gimana nih ya, bingung nih. Oke, ini mumpung ada 3, 40, 41 ya bro. Ini semoga cukup dah ya. 41 ke belakang dah gue bikin ya. Oke, sebelah mana ya? Alah ke atas, salah dong. Gimana ya, arah ke atas atau oke, ini arah ke samping. 2, 3, 4, 5, salah coy. Di sini baru ke atas, ini yang ke bawah ya bro. Salah. Kita ganti dulu. Ini arahnya ini salah coy. Arahnya ini seharusnya kayak gini juga. Nah, mantap ya bro. Terus sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, pas, mantap 7. Dan di sini lah ini salah ya. Harusnya ini arah ke atas ya bro. Nah, di sini kita letakin arah ke atas, sip. Dan di sini lagi salah lagi dong. Oke, nah, mantap. Nah, di sini salah. Kebalik, mamang. Oke, dan di sini ke arah ke atas ya bro. 1 2 3. Nah, 3 aja deh ya. Ketinggiannya 1 2. Oke.
Oke, sip, seperti itu aja ya, bro. Dan sini 1 2 lagi, dan di sebelah sini lagi 1 2. Dah, mantap. Oke, jadi tinggal desain pinggirnya aja lagi, bro. Ini gua bikin sederhana saja. Oke, dan kita bakal bikin sini depannya aja lagi ya, bro. Depannya ini gua mau bikin di sini kita letakin ini dulu deh. Mana nih? Ini kita letakin di atas ini bro, biar set. Oke, mantap. 1 2 3 4, ya nggak cukup dong. Oke, kita letakin ini lagi biar kita bisa dapat set 12. Oke, 12 ini kayaknya cukup nih. Sip. Dan gua bakal letakin tangga di depannya ini bro, biar nah kebalik dong, gimana ya. Oke, gua akalin gini ya bro, semoga bisa nih. Set, nah bisa coy. Oke, gua akalin kayak gini aja deh. Gua letakin tanah dulu coy, biar kita bisa letakin tangganya sesuai kehendak gua tuh loh. Arahnya seperti itu ya. Lah kurang dong. Oh, kita letakin ini aja deh biar kita bisa naik. Nah, mantap, sip. Oke, dan kita letakin lagi sebelah sini. Nah, jatuh lagi anjir. Oke, sip, udah jadi seperti ini ya, bro. Nah, ini mantap, seperti ada atapnya ke depan gitu ya, bro. Dan sebelahnya sini berarti kita pasangin ini lagi dah, biar mantap ya. Oke, dan biar kita bisa ngeletakin lagi. Wow, anunya tadi ya, tangganya ya, bro. Oke, gua bakal selesain dulu ininya deh ya, bro. Nanti kita bakal skip tuh ya. Oke, udah jadi seperti ini ya bro. Ini sekelilingnya udah gua letakin itu stair ya bro. Dan di sekeliling sininya lagi kita letakin ini lagi ya bro, pagar biar dia nggak loncat keluar dah ya. Oke, dan seperti ini, sip, kita letakin di ujung ke ujungnya. Oke, mantap ya bro, biar dia tidak keluar ya bro. Oke, dan lagi di sininya bakal atasnya ini bakal gua letakin deh ya. Letakin pakai oak wood yang sapling ya, atau yang putih ya deh pokoknya bro. Oke, kayu putih ya. Aduh, gue nyebutnya kayu putih coy. Oke, dan kita bakal letak ini. Aduh, semoga ini cukup deh ya bro. Ini semoga cukup dah. Salah arah pak. Oke, nih, nah salah arah rotong. Oke, nah kayak gini kita letakin terus. Tuh, kita letakin melingkar ya bro. Oke, dan bakal kita lengkapin ya bro. Set. Oke, mantap jiwa, memang udah lengkap semua ya bro. Dan gua bakal bikin penutup atasnya ini dari ini aja deh. Oke, 24. Oke, semoga cukup deh ya. Nah, di sininya kita yang putih ini aja ya bro. Karena di sini gua cuman pinggirnya doang motifnya putih seperti zebra ini ya bro. Oke, sip. Dan kita bakal pasang semuanya. Set, di sini juga pasang. Oke, pasang semuanya dulu ya bro. Biar mantap gitu loh. Ini atasnya ini kan putih lah, kurang lagi coy. Oke bro, ini mumpung ini nggak bagus ya kelihatannya ini di sebelah sini ya bro. Jadi gua bakal pindah dulu dah. Ini arahnya ke sini semua dah. Biar rata gitu ya bro. Biar rata. Ini arahnya ke sini semua nih bro. Nih gini nih, rata ke arah sini semua nih. Set. Nah, ini kan itu pasangannya di sini arahnya ke sini kan. Nah, ini jadi ini arahnya ke kanan juga ya, bro. Dan di sini gua letakin lagi. Tadi gua udah ambil lagi persediaan itu juga, pohon di sana masih banyak ya. Dan ini arahnya ini mau ke mana nih? Nih, salah arah kan? Ini arahnya ke kiri aja deh, bro. Arahnya set ke kiri. Oke, sip. Sebelah sini pasti salah nih. Nah, kan? Pasti salah. Jadi biar rapi gitu ya, bro. Arahnya ke sini semua. Sip. Mantap jiwa, udah selesai. Oke, mamang. Oke, mungkin ini rada gelap ya, bro. Oke, kita bakal pasangin torch dulu. Torch di mana? Oke, ini dia torch. Kita letakin 1 2 3 4. Ya, 4 itu udah cukup ya, bro. Dan kita hilangin ini tanah, dan ini udah jadi ya, bro. Dan kita bakal pasang lagi di sini untuk pelengkapnya seperti ya seperti kandang kuda layak halayak umum ya, bro. Oke, okay, aduh. Tinggi amat gue loncat anjir. Oke, kita ambil ini dulu dah ya. Kita ambil ini buat bikin namanya bale ya bro. Bel atau bale ya bodo amat lah ya. Bel aja deh ya, gua bilang bel ya bro. Dan kita pakai potong yang udah matang semuanya. Oke. Oke, udah semuanya tadi gua ambilin, dan kita bakal tanam lagi yang belum jadinya bro. Oke, sip. Oke, sip, kita sambil mundur. Nih gua males menanam semuanya ya bro, karena ini nanti matangnya nggak merata lagi ya. Oke, mantap sekali coy. Oke, dan kita bakal bikin bale dulu ya bro, bikin bel. Oke, dan di sini kita letakin semuanya. Bisa bikin bel berapa coy?
cuman 3 ternyata. Coy, banyak amat dah. Ini nanti bakal gua tambahin lagi ya, bro, biar lebih realistis gitu ya. Oke, kita letakin di sini. Ini arahnya nih ke atas aja deh. Ke arah atas 1, terus ke arah samping 2. Nah, mantap ya, bro. Oke. Mantap. Yikes. Ini mumpung ada sisanya tadi ya, wooden trapdoornya ini, bro, kita bakal letakin di sini aja deh ya. Nih biar sama nih. Wah, mantap kan? Di sebelah sini lagi nih. Pas 6 ya, bro. Ini sisanya 6 ya. Oke, sip. Nah, mantap jadinya kayak gini kan. Ini bisa diletakin lampu nggak? Ini kayaknya nggak bisa diletakin lampu. Nah, kan? Kebuka anjir. Sini nggak bisa juga. Ya udah deh. Oke, biarin aja seperti itu ya, bro. Oke, udah jadi rumahnya sederhana gini aja. Ya, bro, sederhana. Oke, sip. Oke, kita bakal cari si ini dulu. Siapa nih? Namanya si Minyak ya. Aduh, hampir lupa gue anjir. Eh, Minyak mana Minyak? Loh. Eh. Mana Minyak? Loh, kok Minyak nggak ada? Jangan bercanda dah. Jangan bercanda dah. Oh, ini dia. Lu mau bercanda ya, Minyak? Aduh, eh. Lah. Nyangkut, anjir. Loncat. Oke, bisa ya. Oh, loncat kita. Oke, Minyak. Ini rumahmu, Minyak. Oke, Minyak. Kamu senang nggak, Minyak? Gua bikinin rumah kayak gini. Senang, bos. Oke, waduh. Dia bilang tuh senang katanya ya, bro. Oke, kita bakal naik sana. Sit. Oke, ini dia rumahmu yang baru, Minyak. Oke, mantap jiwa, coy. Oke, sekian dulu ya, bro. Video pada hari ini gue udah bikinin rumah si Minyak ini ya. Mantap sekali. Oke, bro. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Kalau kalian suka sama... Lah, kok naik ya? Lah, malah dugem. Malah dugem seminyak ya, bro. Aduh, gembel malah malah dugem dia ya, bro. Oke deh, biarin aja dia dugem seperti ini ya, bro. Jangan lupa like juga subscribe di channel gue dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.